Hardy, 31 tahun, berbangsa Bidayuh, salah seorang anak muda dalam DAP. Tetapi sering kali ditanya, kenapa saya memilih DAP? Jawapan saya mudah. Saya tanya balik, kenapa tidak? Ditanya lagi, kenapa tidak memilih Barisan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anak muda, kami inginkan perubahan. Kami mahukan sesuatu yang baru. Dan yang paling penting, kami sebagai anak muda mahukan politik baru. Kenapa saya perlu pilih Barisan Nasional? Sedangkan saya tahu BN gagal membawa perubahan yang sepatutnya kita dapat. Yang sepatutnya kita di Sabah Sarawak dapat. Lebih 50 tahun BN mentadbir Kerajaan Malaysia. Tetapi apa yang diberikan oleh Barisan Nasional kepada rakyat kurang daripada apa yang mereka ambil. Dia bagi kamu BRIM, lepas itu diambil balik guna GST. Sebelum election, I help you, you help me. Lepas election, you, I. Saya maksudkan bukan saja dari aspek pembangunan infrastruktur, tetapi termasuk keberkesanan pembangunan ekonomi rakyat, keberkesanan pembangunan pendidikan di luar bandar. Bukan saja dasar pendidikan, malah kemudahan serta kelengkapan infrastruktur untuk keselesaan anak-anak di luar bandar. Pendidikan sangat penting, tetapi kita di luar bandar jauh ketinggalan. Apa yang berlaku sekarang adalah projek-projek pembangunan seolah-olah tidak memberi manfaat kepada rakyat. Banyak projek terbengkalai. Sejauh manakah projek-projek pembangunan yang dibuat membantu menjana pendapatan rakyat? Sejauh manakah projek-projek pembangunan itu memberi manfaat kepada masyarakat tempatan? Sabah dan Sarawak antara negeri yang terbesar dan terkaya dengan sumber asli. Namun hakikatnya kita Sabah dan Sarawak adalah antara negeri termiskin dalam Malaysia. Jauh ketinggalan berbanding negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Alasan mereka bila ditanya kenapa Sabah Sarawak jauh tertinggal, Sabah dan Sarawak terlalu luas katanya. Bentuk muka bumi yang berbukit bukau adalah antara faktor yang melambatkan proses pembangunan di Sabah dan Sarawak, terutama projek-projek pembinaan jalan. Kita faham akan keadaan muka bumi di Sabah dan Sarawak, tetapi masalahnya sekarang lebih 50 tahun kita menunggu. Adakah kita hanya layak menunggu dan mengharapkan simpati mereka? Sedangkan Sabah dan Sarawak adalah komponen penting dalam pembangunan pembentukan Malaysia. Sabah, Sarawak dan Persekutuan Tanah Melayu bergabung membentuk Malaysia. Tetapi ketulahan Barisan Nasional telah membunuh kita secara perlahan-lahan dan kini Sabah dan Sarawak dilayan sama seperti negeri-negeri kecil di Tanah Melayu. Mana pergi Perjanjian Malaysia 1963? Satu persatu hak kita telah ditelan hidup-hidup. Jadi di manakah perginya pemimpin-pemimpin tempatan kita dalam BN, dalam Barisan Nasional? Kenapa mereka terus berdiam diri? Di manakah perginya pemimpin-pemimpin Dayak kita di dalam Barisan Nasional? Mampukah mereka bersuara untuk kita? Mampukah mereka berjuang untuk kita? Atau mereka hanya pentingkan periuk nasi mereka sendiri? Menjadi pak turut kepada UMNO, menjadi orang yang menurut perintah kepada si Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya sekarang, periuk nasi kita siapa nak jaga? Periuk nasi kita, rakyat siapa nak jaga? Jangan sokong DAP, kata mereka. DAP parti Cina, DAP parti Melaya. Habis, selama ini kita sokong parti apa? SPDP, SUPP, PBB. Bukankah itu parti-parti tempatan yang kita telah beri peluang untuk memperjuangkan hak rakyat selama lebih 50 tahun? Adakah kita masih perlu memberi peluang kepada YB-YB Dayak kita? YB-YB tempatan kita yang gagal membantu bangsa Dayak? Bangsa Iban, Bidayuh, Salako, Kenyah, Orang Ulu, Melanau, Kelayan, Kelabit dan banyak lagi. Kita di pedalaman diabaikan. Tiada bekalan air, tiada bekalan elektrik, tiada jalan. Sekolah pun semadi nadai. Hospital pun alang-alang. Bila kes serius semua perlu dihantar ke Kuching sebab tiada kelengkapan. Tetapi kerana rasa takut, masih ramai yang menyokong dan mengundi Barisan Nasional. 53 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, peluang yang kita bagi kepada Barisan Nasional untuk mentadbir kerajaan. Namun Sabah dan Sarawak masih menunggu. Tunggu dan tunggu. Sampai bila? Kita minta bekalan air, mereka bagi tong air. Kita perlukan peluang pekerjaan yang lebih banyak di Sarawak, mereka bawa bangla masuk. Kita perlukan geran tanah, tetapi mereka rampas hak kita. Harapkan pagar makan padi. Bukan saja padi dia makan, tanah pun dia makan, gunung dia sapu, pasir dia korek, batu dia lombong. Semua komisen masuk poket mereka sendiri.
Rakyat dapat apa? Tak dapat apa-apa. Apa boleh buat? Jangan lawan perintah, kata mereka. Jangan lawan toke, kata mereka. Cilaka punya YB. Lawan, kita harus lawan. Bukan guna parang, bukan guna senapang. Tapi kita lawan masa pilihan raya guna pen dan pangkah DAP. Kita mesti berani, bukan untuk saya, bukan untuk DAP, tetapi untuk kita semua. Untuk orang-orang Sarawak dan untuk anak-anak kita, generasi masa depan. Sebagai anak muda bangsa Bidayuh, saya pun tidak bodoh. Saya tidak bodoh. Saya tidak akan biarkan DAP mempergunakan saya. Tetapi saya akan mempergunakan DAP. Kita semua akan mempergunakan DAP. Kita gunakan DAP untuk memperjuangkan hak-hak kita. Kita tukar baju baru, kita naik kenderaan baru, kita naik roket, kita sama-sama berjuang mendapatkan balik hak-hak kita melalui DAP. Kita mesti berani ubah. Jika sekarang anda di sana rasa takut, jika kita sekarang ada rasa takut dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri tuan-tuan dan puan-puan sekarang, ingat, BN sekarang sudah ketawa di sana. Mereka sudah gembira kerana mereka sudah menang. Jangan takut. Kalau anda takut, mereka sekali lagi sudah berjaya menakut-nakutkan anda semua. Maka dengan itu, saya sebagai wakil anak muda berbangsa Bidayuh menyeru anda semua supaya bangkit. Bangkitlah Sarawakku, bangkitlah bangsaku. Kita sama-sama berjuang untuk perubahan.